Waktu itu kan gue pernah bilang mau buka BFG ya, cuma karena ada isu Mac Plan katanya mau di nerf, jadi gue pertimbangkan lagi ya. Jadi ntar gue bakal cek lagi dah isunya bener apa enggak. Kalau bener ya tidak ada BFG, kalau enggak kita BFG. Sebelum lanjut lagi ke videonya, gue giveaway dulu. Oh iya, di video kali ini tuh giveaway-nya tuh 3 orang ya. Soalnya tadi tuh ada orang baik hati ngasih gue 20 WL. Dan dia bilang, bang, tambahin nih bang buat giveaway-nya. Dan nama ID-nya tuh Caraka. Makasih Caraka yang udah donate ya. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama gue. Di video kali ini gue bakal bermain game Grotopia lagi. Ya, di video kali ini tuh gue mau ngasih tips profit lagi dengan cara no break, atau bisa dibilang tuh profitnya orang males. Oke, jadi sebelum lanjut lagi videonya, gue saranin kalian yang belum subscribe ke channel gue saranin untuk subscribe channel gue supaya kalian tuh bisa mendapatkan notifikasi jika channel gue itu upload video terbarunya. Oke. Dan satu lagi nih, gue mau kasih tahu, gue bikin tips-tips profit kayak gini dengan modal yang gak jauh beda dengan video yang lain itu. Gue cuma bikin buat kalian tuh punya referensi gitu. Misalnya video A harganya lagi jelek dan kalian bisa coba video B gitu, supaya kalian tuh gak mati gaya ntar punya 30 L cuma bingung mau diapain. Oke, jadi paham ya di sini, makanya gue bikin tips profit terus. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi langsung lanjut ke inti videonya. Nah, jadi itu tips di video kali ini tuh gue bakal kurang lebih jauh kayak video yang kemarin ya. Jadi tuh kita beli seednya, habis itu di farm apa di tanam terus sampai habis. Nah, bloknya itu ntar kita blender sama kayak wheat kemarin. Dan seed ini tuh namanya seed sugar dan sugar cane. Nah, itu bisa kalian beli di angka 35 per 1. Gue kurang tahu sih, cuma tulisan di World Buy Plusnya tuh 30 sampai 35 per 1. Dan kebetulan gue dapat rata-rata di angka 35 per 1 ya. Jadi gue spend itu 20 WL. Dan seed sugar cane yang gue punya itu adalah 700. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita splice. Oh iya, satu saran lagi nih buat kalian semua yang merasa kurang profit dan pengen profit besar, kalian tuh bisa farm dulu si sugar cane ini. Soalnya sugar cane itu masuk ke item farmable, jadi bisa kalian perbanyak dengan cara farm itu kalau kalian mau lebih profit ya. Cuma kan di sini gue lagi-lagi nunjukin profit no farming. Oke, nah udah gue tanam semua dan masa tumbuhnya itu tadi itu 4 jam ya, jadi ketemu lagi pas sudah siap di harvest. Nah, udah siap di harvest nih, langsung aja kita harvest. Dan ya, seperti gue bilang tadi, seednya ada cowok lagi tuh. Nah, habis itu seed itu tanam aja lagi ya, lakuin terus sampai seednya habis.
Nah, udah jadi blok semua dan di sini yang gue punya itu 3200 blok ya. Jadi bakal langsung gue ubah ke sugar dan gue ubahnya itu di Buyfood ya, soalnya gue males banget keluar WL lagi. Jadi bakal gue skip biar nggak terlalu makan waktu. Oke. Nah, di sini yang gue punya itu 32 sugar ya. Soalnya kan per satu sugarnya itu makan 100 sugar cane. Jadi bakal gue jual itu kira-kira di angka 32 per 30 mungkin ya. Ntar mungkin kalau agak susah laku bakal gue turunin lagi. Jadi sesuai gue dapatnya aja gitu. Kalau kalian kuat lama juga sebenarnya kalian bisa jual satu per satu, cuma itu bakal lama banget ya. Soalnya kan di sini mau persingkat waktu. Oke, bakal gue skip biar nggak makan waktu. Nah, di sini udah kejual ya, cuma gue dapatnya itu di angka 32 per 28 ya. Harganya nggak sebagus perkiraan gue. Mungkin karena banyak yang coba tadi ya, soalnya pas gue jual tuh juga banyak itu jual. Sayangnya jadi banyak. Dan sekarang kita hitung profitnya. Kan modal kita itu tadi lah 20 WL dan sekarang kita punya itu adalah 28 WL. Jadi profitnya itu 8 WL dan dari gemsnya itu sendiri nggak nyampe 1000 lagi. Jadi kalau di WL-in tuh nggak bisa. Jadi total profit bersihnya itu adalah 8 WL dan ini cuma ya paling sama kayak kemarin sejam 2 jam bisa selesai ya. Enggak, soalnya ini masa tunggunya itu 4 jam. Jadi kalau dibandingin sama video yang kemarin, masih bagusan yang kemarin. Jadi gue saranin sih ya, setelah kalian lah, kalian bisa milih lah tuh yang mana yang bagus. Oke, jadi cek harga dulu sebelum mencoba, supaya kalian tuh enggak rugi gitu nantinya. Jadi gimana video kali ini, bagus gak? Kalau emang bagus dan menurut kalian juga bisa bermanfaat, kalian bisa like video gue ya, soalnya itu bisa menambah semangat gue mengupload video terbaru. Oke. Oh iya, jangan lupa nonton video yang lainnya juga ya. Siapa tahu bermanfaat juga gitu kan. Oke, jadi itu dia tips profit, no farming atau no break di video kali ini. Jadi buat kalian semua yang suka dengan video ini, gue saranin kalian untuk like dan juga jangan lupa subscribe channel gue ya, supaya kalian itu bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika channel gue itu upload video terbarunya. Oke, jadi buruan subscribe sekarang, gak ada salahnya. Dan juga kalau kalian subscribe itu kalian bisa dapat giveaway tau gak. Oke, mungkin cukup segitu dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Gue pamit dulu, sampai jumpa lagi. Gimana sih? Dan pokoknya, thank you udah nonton.